Hari ini tanggal 17 Januari 2022 jam 10.20 WIB. Ini kami di pagar gedung Prudensial. Korban-korban datang dari berbagai daerah di Indonesia menuntut untuk dikembalikan semua uang yang sudah diambil, karena itulah janji-janji agen dulu. Ini ada yang dari Papua, dari Medan, macam-macam. Guys, ini banyak orang di sini datang untuk menuntut pengembalian dana. Bahkan kami sampai memasang tenda di sini. Memasang tenda terpaskir sedikit. Tadi sudah Ibu Maria lagi dipanggil di dalam, lagi berdiskusi dengan manajemen. Baru hari ini mereka memanggil untuk mendiskusikan, untuk nego bagaimana cara penyelesaian dari kami untuk 100% refund, kembali uang, karena memang itu yang dijanjikan oleh pihak asuransi. Doakan guys, dimanapun ini dia gedungnya, gedung Prudensial sangat tinggi sekali, karena setiap tahun juga laporan keuangan mereka sangat bagus, tapi ternyata banyak nasabah, banyak korban yang merasa diri kita ini kan pasang tenda, ada yang makan di tenda. Di dalam juga ada beberapa orang, ini abang segala di atas ini security menjaga dengan ketat. Nah, makin lama makin datang, biasanya yang demo makin lama makin dingin, tapi ini makin lama makin datang. Bahkan ada juga cara-cara mereka untuk memecah dari dalam internal sesama korban asuransi. Terima kasih, inilah laporan dari tempatnya Sudirman, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Salam sehat dan semangat.